Viral aksi seorang pengemudi minibus acungkan senjata tajam, diduga karena tak terima disalip di Jalan Raya Timur Kecamatan Sambung Macan Kabupaten Sragen, pada Jumat tanggal 28 Juni sekitar pukul 5.30 pagi. Kasat Reskrim Polres Sragen AKP Wikan Sri Kadiono mengatakan, pihaknya melakukan penelusuran pelaku melalui patroli siber dan saat ini telah mengamankan pelaku sekaligus beberapa barang bukti terkait kejadian ini. Wikan menerangkan bahwa saat kejadian, pengendara Xenia dalam kondisi mabuk. Pelaku merupakan warga sipil asal Ngerampal Sragen. Barang bukti yang diamankan berupa mobil Xenia, pisau dapur, dan baju. Akibat ulahnya, kini pelaku dijerat dengan pelanggaran pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951.